selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini kami dari Polres Tangerang Selatan akan merilis kejadian pada tanggal 13 Maret 2021. Sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa di tanggal tersebut sudah terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Jadi kami klarifikasi, berdasarkan hasil penyidikan, kejadian tersebut adalah murni kejadian tindak pidana pengeroyokan, di mana kami terapkan pasal 170 KUH pidana. Kemudian beberapa tersangka yang kami amankan juga kami terapkan pasal 365 KUH pidana dan undang-undang darurat sehubungan dengan yang bersangkutan membawa senjata tajam. Pada saat ini sudah diamankan 12 tersangka yang berhubungan dengan rangkaian kejadian beberapa minggu belakangan ini. Kami berharap dengan proses penegakan hukum ini akan memberikan dampak yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan kami menghimbau kepada semuanya untuk mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Tangerang Selatan ini dengan baik. Tidak lagi menggunakan hal-hal yang bersifat melawan hukum, baik itu dalam bentuk kekerasan, pengancaman, pemerasan, dan lain-lain, sehingga itu akan mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Tangerang Selatan.